大成功。のび太さん、誓いますか？やだ。What's up, brother? Ketemu lagi dengan gua, Chandra Abreu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Stand By Me Doraemon 2. Karena mendengar nama Doraemon, terngiang zaman masih bocil. Pasti nonton setiap minggu jam 9 di RCTI. Aduh, masa kecil yang sangat menyenangkan. Film Stand By Me Doraemon 2 ini rilisnya di tahun 2020, tapi tidak tayang di beberapa bioskop karena pandemi membuat tatanan berubah. Dari belajar jarak jauh, kerja jarak jauh, sampai cerot jarak jauh. Film Stand By Me Doraemon itu ada sequelnya ya, yang pertama dan kedua, tapi saya cuma akan menceritakan yang kedua. Karena film yang ini sangat berfaedah, menunjukkan arti pertemanan dan cinta sejati. Tanpa banyak bacot di awal, tapi sudah banyak bacot dan ngelantur kemana-mana, kita lanjut ke alur ceritanya. Cekibrot. Di awal film, Nobita yang akan menikah dengan Shizuka, dia merayakan pesta masa lajangnya bersama teman semasa kecilnya, yaitu Suneo, Giant, dan Dekisugi. Saat di jalan pulang, Nobita timbul rasa ragu untuk menikah dengan Shizuka. Dan juga Nobita merasa sangat rindu dengan Doraemon, karena dia sangat ingin meminta bantuan Doraemon. Di saat masa sulit hidupnya, selalu ada Doraemon. Scene beralih ke Nobita saat berumur 10 tahun. Tiba-tiba Nobita dimarahi ibunya karena nilai ujiannya yang nol. Nobita melihat ibunya yang kejam, dia berpikiran bahwa dia bukan anak kandungnya, melainkan anak pungut. Lalu Nobita meminta bantuan kepada Doraemon agar masalahnya bisa beres dan tidak dimarahi lagi oleh ibunya. Namun Doraemon yang sedang merapikan alat-alatnya, dia tidak sengaja memegang alat penukar jiwa dan ternyata jiwa mereka tertukar satu sama lain. Namun tiba-tiba ibu Nobita muncul ke kamar mereka bertujuan ingin meminta maaf karena perkataannya yang terlalu kasar. Ketika Nobita dan Doraemon sedang menyembunyikan hasil ulangannya, tiba-tiba Nobita menemukan boneka yang diberikan neneknya dulu. Dia pun menangis dan merasa sangat rindu dengan neneknya. Si Nobita pun langsung ajleng ke mesin waktu karena ingin bertemu dengan neneknya. Tapi tiba-tiba dia kembali lagi dan seperti ada jiwa yang masuk ke dalam tubuhnya hingga dia pingsan. Setelah dia sadar, dia menyeret Doraemon masuk ke mesin waktu untuk menemui neneknya. Mereka pun kembali ke zaman Nobita masih balita. Tanpa sengaja, mereka berjumpa ibunya Nobita yang masih remaja. Tapi mereka diusir karena dianggap orang asing. Di saat mencari neneknya, Nobita bertemu dengan dirinya yang sedang dibully oleh Giant dan Suneo. Nobita yang marah, dia pun langsung memberi pelajaran kepada Giant dan Suneo yang masih kecil. Terlihat di sini Nobita emang sejak kecil cengeng, manja, dan selalu dibully. Tapi saat itu tiba-tiba Shizuka datang menenangkan Nobita. Ternyata Shizuka sejak kecil sudah memahami karakter Nobita yang cengeng dan manja. Lalu mereka bermain bersama, main rumah-rumahan, yang ceritanya mereka sudah besar dan sudah menikah. Di saat itu tiba-tiba nenek Nobita lewat, yang membuat Nobita terkejut melihat neneknya karena sudah lama tidak bertemu. Nobita yang masih kecil ternyata manja pada neneknya.
Dan neneknya selalu yakin suatu saat Shizuka yang akan menjadi pendamping Nobita. Tapi Nobita yang manja memarahi neneknya yang tidak menemukan kembang api yang dia pinta. Hal itu pun membuat Shizuka marah dan meninggalkan Nobita. Nobita yang besar marah melihat kelakuannya sendiri dan memberi pelajaran pada dirinya sendiri. Namun ibunya memarahi mereka karena mengganggu anaknya yang masih kecil. Ketika Doraemon telah kembali ke mesin waktu, Nobita mengintip neneknya. Tapi Nobita kecil mengetahuinya dan dia memanggil ibunya. Nobita yang panik, dia segera sembunyi di depan neneknya. Di saat akan keluar, neneknya tidak curiga sedikit pun. Dan dia juga percaya perkataan Nobita bahwa dia berasal dari masa depan. Nobita pun menangis dan langsung memeluk neneknya. Mereka pun mulai bercerita, di mana Nobita yang manja dan cengeng dan neneknya tidak peduli, selalu sayang Nobita. Neneknya juga ingin selalu mendampingi Nobita. Namun umurnya yang sudah tua, nenek pun tak mungkin lama lagi di dunia. Nenek juga mengatakan ingin sekali melihat Nobita pergi ke sekolah dengan menggunakan ranselnya. Nobita yang sedih, terharu dan mendengar keinginan neneknya, dia pun kembali untuk mengambil ranselnya, lalu memperlihatkan kepada neneknya yang membuatnya tersenyum bahwa Nobita akan selalu jadi anak yang cengeng dan manja. Di saat mereka akan pamit pulang, neneknya memohon kepada Nobita bahwa sebelum dia meninggal, neneknya ingin sekali melihat Nobita menikah. Karena di waktu itu tidak mungkin neneknya masih hidup dan menghadiri pernikahan Nobita. Dia pun meminta bantuan ke Doraemon agar bisa ke masa depan tepat di saat Nobita menikah. Gi menuju masa depan untuk menemui Nobita yang akan menikah. Namun Nobita dewasa sangat takut untuk menikah karena menurutnya dia akan mengecewakan Shizuka dengan tingkahnya yang seperti itu. Dia pun mulai merenung di kamar mandi yang membuat Sunio dan Giant dan orang tuanya khawatir karena Nobita menghilang di acara pernikahannya. Di sini Doraemon memaksa Nobita kecil untuk menjadi dewasa, menggantikan Nobita yang asli karena Shizuka mulai cemas dan sedih. Dengan kehadiran Nobita di situ, semua orang menjadi senang. Kemudian Nobita dan Shizuka akan melakukan akad nikah. Tapi Nobita sangat tegang dan tidak siap karena dia bocil yang masih polos. Doraemon pun selalu menemani Nobita yang bersembunyi di tubuh Nobita. Di saat pengantin muncul, Nobita menggigil di hadapan para tamu karena dia tidak yakin akan hal ini. Bahkan membuat Giant dan Sunio tersenyum dengan tingkah laku Nobita. Saat janji nikah dimulai, Nobita malah membeku dan tidak bergerak sama sekali. Karena sangat grogi dan ketakutan di momen ini, Shizuka pun takut dengan keadaan Nobita. Lalu Doraemon pun mulai menyadarkan Nobita. Akhirnya mereka pun sah sebagai suami istri. Dan juga para hadirin dan hadiroh ikut berbahagia. Namun saat mereka akan berciuman, seperti layaknya pengantin biasa, Nobita tiba-tiba pingsan. Seketika Shizuka panik dan khawatir dengan keadaan Nobita. Di saat Nobita sadar dalam pingsannya, semua tamu mengucapkan selamat pada Nobita. Bahkan Deke Sugi yang sebagai astronot mengucapkan selamat langsung dari bulan. Nobita pun mulai menikmati acara pernikahannya tersebut. Namun Shizuka yang melihat tingkah laku Nobita yang aneh, dia punya feeling bahwa ini bukan Nobita yang asli. Di saat Nobita akan menyampaikan pidato pernikahannya di depan para hadirin, termasuk ayah dan ibunya. Namun Nobita membuat para hadirin terkejut dengan pidatonya yang hanya mengucapkan selamat siang seperti saat di sekolah. Konnichiwa! Tetapi Shizuka tidak pernah marah.
melainkan tersenyum dengan tingkah polos Nobita. Nobita pun mulai bingung dan grogi, deg-degan, karena dia tidak tahu harus mengucapkan kata sambutan seperti apa. Seketika Nobita kabur dari tempat acara untuk mencari Nobita yang asli. Para tamu dan yang lainnya pun sangat panik karena kelakuan Nobita. Jayan yang melihat momen ini, dia pun berinisiatif untuk menyumbangkan sebuah lagu. Nobita dan Doraemon yang panik bergegas mencari keberadaan Nobita yang asli. Namun mereka sangat kebingungan karena tidak membawa alat Doraemon, dikarenakan mereka terburu-buru untuk pergi ke masa ini. Akhirnya mereka mencari mesin waktu agar bisa mengambil alatnya, Doraemon. Namun portal mesin waktu menghilang pada jejak. Mereka pun panik karena mereka akan terjebak di masa ini selamanya dan juga akan menjadi gembel di kota yang asing bagi mereka. Lalu Doraemon pun berpikir yang bisa menggunakan mesin waktu hanyalah Nobita yang asli. Berarti Nobita yang asli kembali ke masa lalu. Doraemon dan Nobita mencari cara lain. Di tempat persepsi pernikahan, para hadirin dan hadiroh telah pulang. Di sini, Suneo dan Jayan sangat kesal dengan tingkah laku Nobita yang tidak pernah berubah. Namun, Shizuka yang lembut dan juga selalu memahami hati Nobita, dia yakin Nobita akan kembali dan bercerita tentang masalahnya. Tiba-tiba, Doraemon mendapatkan ide dengan alat yang tersisa di kantongnya, yaitu mesin waktu, tapi hanya bisa mengirimkan jiwa mereka. Lalu, Doraemon mengirimkan jiwa Nobita ke waktu sebelumnya. Lalu Nobita yang berhasil kembali ke masa lalunya, dia langsung membawa mesin waktunya untuk membereskan kekacauan. Nobita yang sebelumnya sangat bingung dengan kondisi tersebut, namun Doraemon malah memukulnya dengan tongkat pelupa. Kemudian Nobita dan Doraemon kembali ke waktu mereka semula untuk mengembalikan Nobita yang satunya lagi. Dia mencari Nobita yang dewasa. Ternyata dia murung menyendiri karena dia tidak yakin dengan pernikahannya. Doraemon dan Nobita pun membawanya kembali ke kamarnya. Namun di sini Nobita bercerita bahwa dia tidak sengaja melihat portal mesin waktu yang terbuka di kamar mandi. Dan dia pun berniat kembali ke waktu sebelumnya agar bisa memperbaiki dirinya yang kacau tersebut. Karena menurutnya Shizuka menikahinya cuman karena kasihan melihat Nobita yang selalu ceroboh. Maka dari itu Shizuka memutuskan menikah bersama Nobita. Namun Nobita merasa bahwa dia akan mengecewakan Shizuka dan sifatnya yang seperti itu. Dia menangis dan meminta bantuan mereka agar bisa memulai kembali dirinya. Lalu Doraemon mengeluarkan alat sebelumnya yang mana alat itu bisa menukar jiwa Nobita dewasa masuk ke Nobita yang masih kecil. Di sini terlihat Nobita yang sangat senang berhasil dengan alat Doraemon. Dia pun langsung keluar rumah. Bahkan ibunya sangat heran melihat tingkah laku Nobita. Nobita pun langsung menemui Jayan dan Suneo. Ternyata mereka bermain bisbol di lapangan yang biasa mereka bermain. Nobita yang sangat senang bisa kembali ke masa kecilnya dan dia pun bergabung untuk bermain bisbol. Nobita tetap saja Nobita. Walaupun sudah dewasa, dia tetap tidak bisa bermain bisbol yang membuat tim mereka kalah. Suneo dan Jayan yang kesal dengan tingkah laku Nobita yang aneh selalu tertawa dan mengejek mereka. Keduanya pun mengejar Nobita. Di saat Nobita bisa kabur dari kejaran Suneo dan Jayan, dia tanpa sengaja menabrak gerombolan preman SMP. Dia pun mulai terpojok dan diancam akan dihajar. Namun Nobita tidak sadar bahwa dia berada di tubuh Nobita yang kecil. Si Nobita pun mengejek mereka yang masih SMP sampai mereka mulai marah dan akan menghajarnya. Namun tanpa sengaja Nobita mengendarai motor yang terparkir di pinggir jalan.
Dikarenakan kaki yang tak sampai, membuat Nobita mengendarai sepeda motor itu secara ugal-ugalan. Tiba-tiba Nobita melihat Shizuka yang berjalan ke arah rumahnya. Nobita yang tidak tahu cara berhenti, dia pun terjatuh di semak-semak dekat sungai. Tapi ternyata ketiga preman SMP itu masih mengejar Nobita. Di sisi lain, Doraemon dan Nobita bertubuh dewasa. Di saat mereka pulang untuk mengambil alat Doraemon, pemilik toko ajaib barang-barang masa depan meminta alat penukar jiwa untuk dikembalikan karena alat tersebut mengalami kesalahan saat pembuatan, yang mana jika mereka memakainya lebih dari 1 jam, kenangan dan ingatan si penggunanya akan hilang selamanya. Seketika Nobita panik karena takut kenangan Shizuka bersamanya akan hilang selamanya. Dia pun bertekad akan mencari dirinya sendiri dan akan menyelamatkan pernikahannya agar kenangannya tetap ada di otaknya. Sebelum semua itu terlambat, di sisi lain Nobita di tubuh kecil mulai dihajar oleh preman SMP tersebut. Namun ternyata dia mulai pingsan dan ingatannya mulai hilang, yang membuatnya tidak terkena pukulan preman SMP itu. Di saat Nobita akan dikeroyok, tiba-tiba Shizuka datang yang langsung memarahi preman SMP itu. Namun mereka tidak peduli dan akan menghajar Shizuka juga. Nobita yang melihat itu, Shizuka yang tulus menyelamatkan Nobita, dia pun melawan preman SMP itu walaupun badannya yang mulai melemah. Akhirnya Nobita babak belur. Tapi tiba-tiba datang Giant dan Sunio untuk menyelamatkan Nobita. Walaupun Nobita bodoh dan menyebalkan, tapi yang boleh menghajarnya hanya mereka berdua. Akhirnya preman SMP itu menyerah dan pergi. Giant, Sunio, dan Nobita senang karena bisa saling melindungi. Tetapi Shizuka khawatir dengan Nobita yang rela babak belur untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba Nobita mulai kehilangan kesadaran dan pingsan di tengah-tengah mereka semua, yang membuat Shizuka semakin khawatir dan menangis. Di sisi lain, Doraemon dan Nobita yang berada di tubuh besarnya mulai merasakan efek dari alatnya Doraemon. Dia pun mulai tak sadarkan diri dan pingsan di pinggir jalan. Doraemon pun mulai panik karena Nobita akan kehilangan ingatannya. Doraemon pun mencari solusi dan cara, tetap gagal menyelamatkan Nobita. Pada akhirnya Doraemon pun menemukan Nobita kecil, tapi dia terkejut Nobita dua-duanya pingsan. Di sini Doraemon menceritakan pada Shizuka bahwa jika terlambat, ingatan dan kenangan bersama Shizuka akan hilang. Sunio dan Giant pun ikut bersedih karena dia pun akan ikut dilupakan. Coba kembali alat Doraemon, tetapi tetap saja tidak berfungsi dan Nobita masih pingsan. Di saat Doraemon menangis dan meneteskan air mata ke wajahnya Nobita, ternyata Nobita mulai sadar dan mengingat kenangan masa lalunya bersama teman-temannya. Alat penukar jiwa pun mulai berfungsi dan Nobita mulai sadar bahwa rasa sayang dan cintanya Shizuka sudah tumbuh sejak mereka masih kecil. Kemudian mereka kembali ke mesin waktu. Tapi sebelumnya Nobita dewasa meminta satu permintaan kepada Doraemon. Sebelum dia menikah, dia pun meminta kembali ke waktu saat dia dilahirkan. Mereka pun sampai di waktu tersebut dan melihat karya-karya ayahnya yang luar biasa. Saat dia mencari Nobita dan ibunya, ternyata ayahnya muncul dan panik karena Nobita baru saja dilahirkan. Sesampainya di rumah sakit, Nobita yang melihat dirinya yang bayi mengatakan bahwa itu bukan anak orang tuanya, melainkan tertukar atau anak dapat mungut karena bentuknya masih merah keriput seperti monyet. Dia tidak yakin dengan bayi tersebut. Ayahnya pun marah karena anaknya yang baru lahir dihina. Di sini, ayah dan ibunya menamai
anaknya dengan nama Nobita, yang mana itu memiliki arti bahwa anaknya akan tumbuh selalu sehat. Mereka pun berpikir Nobita akan tumbuh seperti mereka, yang mana Nobita akan pintar seperti ibunya yang mendapatkan nilai sempurna di sekolah, dan dia juga akan jago berolahraga seperti ayahnya. Dan mereka berharap Nobita akan menjadi profesor. Tapi Nobita yang mendengarnya sangat sengsara, yang mana harapan kedua orang tuanya di dunia nyata adalah kebalikannya. Tetapi ayahnya mengatakan Nobita akan menjadi seperti apa yang dia inginkan. Yang penting memiliki hati yang lembut, peduli atas sesama, karena hal itulah yang sangat penting bagi mereka. Kelak suatu saat Nobita akan menjadi pria sejati. Nobita yang dewasa mendengar perkataan orang tuanya tersenyum dan terharu, karena hanya hal itulah yang ada di dalam dirinya. Dia pun mulai sadar kenapa Shizuka mencintainya. Lalu setelah dia paham dengan arti dirinya sendiri, dia pun berangkat ke waktu sebelumnya, di mana Nobita menyampaikan pidato pernikahannya. Di saat Nobita akan masuk, Doraemon dan Nobita kecil, mereka pun mengatakan tidak bisa menemaninya karena mereka masih punya tugas penting yang harus diselesaikan. Di sini adalah momen terakhir Nobita bersama Doraemon bertemu. Dia pun mengucapkan terima kasih karena Doraemon telah membantu hidupnya. Dia pun berjanji akan menjadi pria sejati. Lalu Nobita masuk kembali ke acara pernikahannya dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia lewati sebelumnya. Dia mengatakan sebenarnya dia tidak ingin dengan nama Nobita, namun dia sangat senang karena orang tuanya memberikan nama tersebut yang memiliki makna hati yang lembut. Bahkan hal itu pun yang sangat diinginkan dan disukai oleh ayahnya Shizuka kepada menantunya Nobita. Walaupun Nobita tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya menjadi anak yang pintar, yang penuh bakat seperti orang tuanya, dia pun berterima kasih kepada semuanya dan dia akan memulai hidup menjadi pria sejati dengan keluarga barunya. Di momen ini pun ternyata Nobita dan Doraemon membawa neneknya yang sangat ingin melihat Nobita menikah. Nobita pun melihat mereka bersembunyi di balik acara tersebut. Bahkan ibu dan ayahnya ikut merasakan kedatangan neneknya di pernikahan Nobita. Di sini Shizuka bangga karena Nobita telah menjadi pria sejati. Nobita berkata jujur bahwa yang tadi bukan dirinya yang asli, dan juga mengatakan bahwa dia kembali meminta bantuan Doraemon. Lalu Shizuka mengatakan tetap mencintai Nobita apa adanya, walaupun dia ceroboh dan sangat konyol. Setelah neneknya melihat momen pernikahan Nobita, dia pun sangat bahagia dan terharu. Mereka pun mulai kembali ke waktu sebelumnya dan mengantarkan neneknya pulang. Di saat akan berpisah, Nobita duduk berdua dengan neneknya. Di sini pun neneknya berterima kasih kepada Nobita karena sudah mengabulkan permintaannya. Dia sangat bersyukur pada Nobita, yang mana Nobita yang manja, cengeng, dan ceroboh, dia sangat baik dan peduli pada sesama. Bahkan neneknya kasihan karena Nobita seperti itu, ia memikul tanggung jawab dan kesedihan yang dia alami sendirian. Neneknya mengatakan hal itulah yang membuat Shizuka mencintainya dan paham kepada Nobita. Doraemon dan Nobita menangis atas nasihat neneknya. Lalu mereka pun berpisah dan neneknya meminta untuk Nobita bisa mengunjungi dia kembali karena Nobita tetaplah Nobita. Di saat mereka kembali di waktu semula, Nobita sangat bahagia karena masa depannya nikah dengan Shizuka. Namun saat perjalanan tidak sengaja tongkat pelupa milik Doraemon mengenai kepala Nobita yang membuat Nobita tidak ingat momen bahagia tersebut. Namun Doraemon membiarkannya karena suatu saat ketika Nobita dewasa, dia akan mengetahui semua nilai-nilai yang ada pada dirinya dan momen berharga bersama orang yang dia sayangi. Dan film pun tamat.
Gimana? Mengerti? Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Cerita yang cukup panjang, saya ingin menceritakan sedetail mungkin karena setiap scene-nya memiliki makna dan pelajaran yang sangat berharga. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini. Jika kalian suka, silakan klik subscribe dan loncengnya. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.